Malam syukuran HUT Hari Jadi Provinsi Kepri dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wakil Gubernur Kepri Istianto, perwakilan dari DPRD Provinsi Kepri, pejabat FKPD, serta tokoh masyarakat. Dari pantauan Diamond TV di lapangan, masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan syukuran ke-16 Hari Jadi Provinsi Kepri tersebut. Di dalam acara HUT ke-16 Hari Jadi Provinsi Kepri, ada sesi pemutaran video tentang harapan masyarakat untuk pemerintah Provinsi Kepri. Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, jangan mencari celah dan saling mencari kesalahan sehingga membuat kita hilang kebersamaan. Mencari celah, saling mencari kesalahan, cari kelemahan, ya, sehingga membuat kita akan menjadi hilang kebersamaan yang indah ini. Ya, karena itu pada malam kita bersyukur, pada yang semati, hendaknya kita selalu sangat menengok ke bawah, banyak masih masyarakat kita kurang bernasib baik. Ya. Nurdin menambahkan, kita harus melihat ke bawah karena masyarakat kita saat ini masih banyak yang kurang bernasib baik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih.